kita nemu RC mini scale yang unik di sini. Dibilang MN bukan, dibilang SCX bukan, dibilang aksial ya bukan. Ntar belum ada mereknya ini mah. Oh, kita mau ganti baterai. Ganti baterai gimana tuh? Oh, itu tatakan bumbu dapur yang tadi itu buat baterai. Baca. Saya pikir buat itu, ESC segala macam. Enggak. Itu privasi, Om. Enggak, kita tampilin. Bikin sendiri nih ya. Ini soketnya bikin sendiri. Maksudnya bikin sendiri? Oh, dijepit-jepit gitu aja ya? Dikuntel-kuntel. Kenapa enggak beli yang sesuai kayak gitu? Tapi emang greget yang kayak gini sih. Bukan yang enggak bisa beli, tapi ini yang greget kayak gini nih. Waterproof nih. Gini-gini nih tuh. Simpel sih, Om. Kalau buat penempatan mah. Soalnya kan enggak terlalu ribet lah. Motornya tuh lihat aja, ngeri banget. Tune Mansion modified 55T, bro. 55T. Tapi gearbox-nya 55T juga kan? Ini bikin Om ya. Bikin. Ini servo masih bawaan WPL ya? WPL ya, men. WPL. Ini dari mulai sini seluruh sasis bikin sendiri nih, Om. Sendiri. Aluminium nih. Aluminium yang berapa mili ya? Berapa mili, Om? 0,5 lah. Ya enggak nyampe. 0,2. 0,3 lah. Stok masih bawaan MN. Skid plate bikin sendiri nih. Gak ketahuan tuh. Cuman gak kelihatan sih. Aluminium. Plat aluminium. Hampir keseluruhan kalau buat sasis aluminium, Om, ya? Aluminium. Gearbox SCX, Om. Ya, gearbox 110. Tau sendiri lah torsinya kayak gimana. Ini di silen. Ini tuh ESC ya? ESC 120A. ESC 1300 ya? 130. 30 ampere. Koppel metal semua. Sorry, Om. Link root handmade. Oh, link root handmade semua, Om, ya? Cuman masih ada masalah nih di penempatan link root, kurang tinggi. Ya ini hampir 50-60% handmade. Ngebangunnya berapa lama tuh? Wah, berapa lama ya? Lumayan lah ya. Nggak sampai sebulan kan? Kalau buat sasis doang ya? Sasis setengah hari nyampe. Jadi sasis setengah hari? Nggak nyampe, bentar pasti. Sasis setengah hari. Setting gak sih yang lama? Ya, setting. Bemper, ini tebak ayo. Besi apa plastik? Besi apa plastik nih, Om? Oh, saya sih ngeliatnya besi, Om. Plastik lah. Plastik cuy, ininya doang yang besi. Anjir, gue ya ketipu. Datang-datang, oke ini besi, gue tabrakin kan, der. Terus udah nabrak, Omnya baru bilang, ini kan ini plastik yang besi ininya doang. Hah? Udah nabrakin. Ban soft MN ya? Soft MN. Nah, yang tadi tuh. Tadi saya sempat lihat, Om, yang uniknya lagi nih, counterweight-nya. Trafo ya? Apa sih, Om? Trafo kan? Oh. Nah, ini counterweight-nya ini nih. Ini apa sih? Kayak bekas trafo itu. Trafo kan? Trafo-trafo yeah. Mini itu. Iya. Yeah. Trafo. Ini bekas-bekas setting lampu, Om, ya? Ini buat SL sih sebenarnya, buat buka kap itu. Oh, ini dudukan body ya? Heeh. Oh, kap. Oh, ini tadinya bisa dibuka, cuman di ini custom body juga, ntar kalau buat body ntar kita lihat indoor-nya dulu. Ini buat lock sasis, Om, ya? Iya. Dudukan sasis. Ini dudukan sasis duduk di. Mulai lagi. Sini, Om, ya?
batasnya di sini. Di sini kan? Depannya ngelok di sini, Om. Di sini. Oh, di baut ya? Mm-hmm. Oh. Oke, ini di baut. Tapi enggak terlalu ribet sih, enggak kayak RC saya. Kalau buka itu sampai baut-baut sok itu dicopot. Namanya juga nganu, ntar dirapin lagi lah. Sama kit-kitnya diganti. Oke, buat body, beratnya lumayan nih. Ini kalau dibilang D10 agak gede dikit, dikit banget. Ini sebenarnya RC Ome nggak tahu karena ini boleh nemu kan. Kalau gue lihat ini basicnya tuh kayak F1 Rubicon. Ini roof rack dia bikin sendiri nih, nggak tahu tuh dari gantungan pot bunga istrinya dipakai ini anuan masker nih. Jaringnya di masker diiket-iket jadi jaring. Ini udah sambungan tapi nggak kelihatan. Dia permasalahan cuma di finishing aja dia kurang rapi. Kalau buat sambungan segala macam sih rapi, fender bawaan. Belakang bawaan ini cuma diwarnain doang. Buat finishing aja sih dia permasalahan. Tampilan depan. Tampilan depan bener Rubicon. Cuman banyak pewarnaan yang ketebelan jadi kelihatannya kayak jeep-jeep Jepang zaman perang. Menurut gue sih ini klasik banget, klasik natural lah, handmade natural. Ini gue nggak tahu, belum ditimbang berat totalnya. Itu lumayan loh kalau diangkat bisa sampai pegel tangan. Ada 2,5 sampai 3 kilo lah buat bobotnya. Tapi belakangnya, oh ini dari plastik nih. Roll bar ini dari plastik nih. Roll bar dari plastik. Ini custom semua nih, sasis set. Custom sama link rod segala macam custom. Mending masalahnya ground clear-nya ini terlalu pendek. Karena setting link rod-nya belum dapet. Tapi overall isi oke timbang ganti settingan link rod. Servo mungkin nanti dirubah. Udah oke banget ini sekelas. Sekelas apa ya? Ya, adventure extreme ini mah. Ya tinggal ganti link rod aja kan, Om. Sama servo. Udah beres. Ya enggak cukup sih kalau namanya hobi mah enggak bakal beres. Mau kayak apa berubah lagi entah seminggu, 2 bulan, sebulan. Nah, ini teman mabar yang pertama di Kabupaten Bekasi. Ntar kita lihat pemasangannya.
udah dipasang nih. Jadi satuin antara body dan kit. Dilihat kayak Defender F10 depan. Ini jangkrik iya, jangkrik kotak iya, mobil perang Jepang iya. Nah kalau dia bilang tuh finishingnya kurang halus. Tapi kalau buat adventure sih nggak perlu halus-halus banget. Kalau menurut saya dan gue, kita gitu. Nah ini kurang di list doang nih. Mungkin nanti dia bakal di list lagi, dirapin lagi. Ini om baru jadi loh ya. Baru jadi, baru selesai dicat. Jemurnya cuma sehari kurang. Apalagi musim hujan, masih ada empuk-empuknya. Dan ini teman mabar pertama. Ini hasil experience pertamanya om ya? Apa sebelumnya udah ada lagi om? Ini dari pot bunga istri om. Arega, arega guys. Pot bunga istri dipotong-potong. Dilem, terus diomeli. Ini kawat, kawat apa om ya? Kawat, kawat terang ya. Oh. Tapi enggak ya, enggak jatuh banget. Ibaratnya enggak tidur banget gitu. Masih megang lah. Iya, makanya tuh. Berarti buat nahan yang kalau muat sampai overload enggak bakal jatuh. Tension dia kan. Kenceng. Ini bikin, Om? Ini apa, Om? Tambung-tambung. Plastik gitu aja ya. Seset-seset, silet-silet. Nah, kalau ini kayaknya bekas tas nih. Ini apa ya? Iya sih kayak yang itu dong, Om. Ceklekan itu. Apa sih ini namanya? Kalau bahasa ini. Ya itulah, kalian yang tahu bisa komen. Ini spion dari list mobil di lem. Ini tadi enggak ada spionnya berarti, Om? Ada tapi patah. Enggak tahu kemana. Oh, iya. Ini korban nganyut ini. Ini mobil bekas banjir, tapi udah waterproof sekarang. Sama aja sih tetap korban banjir. Restorasi mobil korban banjir. Ini platnya plat mana, Om? Belum dibikin emang ya. Karoseri mana nih? Adi Putro. Karoserinya oke lah. Oke, yang mau inspirasi khususnya orang Kabupaten Bekasi, ini kita bakal nongki-nongki di Pemda. Mungkin nggak sering tapi pasti entah sebulan berapa kali. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.